إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita. Setelah sekian lama kita tidak mengambil kitab kitab kita, itu kitab fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i, kitab Al-Mu'tamad yang kita bacakan, Al-Mu'tamad fi fiqh Syafi'i, fi fiqh Imam Syafi'i, kitab Al-Mu'tamad fiqh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kita sampai, tak salah saya, tuan-tuan rahmati Allah, kita sampai kepada fasal yang ke-10, iaitu penerima zakat. Last kali kita bincang berkaitan dengan zakat campuran, tak salah saya. Dan kita masuk fasal yang ke-10, penerima zakat. Pembayaran dan atau penyerahan zakat harta, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, pembayaran dan penyerahan zakat harta dan zakat fitrah wajib diserahkan kepada 8 golongan. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibnu sabil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal muallafati qulubihim wal mu'allif wal muallafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini dimulakan dengan kata pembatasan, yakni innama. Maka kemudian dapat diketahui bahawa zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada mereka. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah lihat sebelum ni kutipan-kutipan zakat, makanya tiba masanya pula perbincangan berkaitan dengan penyerahan duit zakat. Duit zakat nama Allah Subhanahu wa taala adalah diserahkan kepada 8 asnaf yang disebutkan tadi, yang bermula dengan orang yang fakir, miskin, dan kemudian amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, orang yang berhutang, orang yang berada dalam jalan Allah, ibnu sabil. Dalam banyak-banyak ni tuan-tuan mati Allah, yang tak ada sekarang ni hamba sahaya lah. Hamba sahaya tidak ada. Dan yang lain tu biasanya adalah mengatakan fakir, miskin. Siapakah dia fakir? Soalannya, siapakah dia orang fakir? Fakir ni mati Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran dia sebut fuqara. Seolah-olah mengisyaratkan bahawa zakat itu tidak boleh diberikan pada seorang saja fakir miskin, tetapi diperlukan bagi ramai. Sebab perkataan fuqara merujuk kepada perkataan itu adalah plural, iaitu kata menunjukkan ramai. Sekurang-kurangnya ramai itu dalam bahasa Arab ni ialah 3 orang, katakan aksar ataupun aqallu jam' thalathah. Ada riwayat mengatakan aqallu jam' ithnan, mana aqal minimum yang dikatakan banyak itu 3, ada yang mengatakan minimumnya 2. Tapi dari segi bahasa Arab itu minimum 3 tu, minimum banyak itu 3, itu yang lebih kuat.
Walaupun ada yang mengatakan minimum banyak itu dua, bersandarkan kepada hujah salat berjamaah, akal salat jamaah, salat jemaah itu sah untuk kita laksanakan dengan dua orang saja. Tetapi itu tidak bermakna macam Allah plural dalam bahasa Arab. Jadi kita merujuk kepada plural dalam bahasa Arab. Plural dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada tiga ke atas. Dua dipanggil musanna. Ada. Dua dipanggil musanna, dia tak panggil jamak. Kalau kita rujuk kepada bahasa. Jadi ayat ini, innamas sadaqatu lil fuqara, mengisyaratkan kepada kita bukan seorang. Keagihan zakat itu perlu mencari orang fakir, tiga orang ke atas. Orang fakir adalah orang yang tidak dapat. Siapakah dia fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak mendapat kecukupan sehingga ia diberi sesuatu yang dapat menghilangkan keperluan, seperti alat yang digunakan untuk bekerja. Bila dirinya kuat untuk hal tersebut, atau harta perniagaan yang boleh dipakai untuk berniaga, sehingga jika dirinya memerlukan harta banyak untuk berniaga yang sesuai baginya dan boleh berniaga dengan baik, maka wajib diberikan kepadanya. Orang fakir hari ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau bezalah kita kata, saya kena sebutkan apa beza di antara fakir dengan miskin. Dalam istilah ulama, semua fakir itu adalah miskin. Tapi bukan semua miskin itu fakir. Itu ayat itulah biasa diguna pakai. Semua fakir adalah miskin, tapi bukan semua miskin itu fakir. Maknanya yang lebih teruk fakirlah. Fakir itu lebih teruk daripada miskin. Fakir ni memang tak cukup langsung. Pagi tak cukup, petang pun tak cukup. Kalau miskin ni, kalau kita kata miskin ni, dia cukup-cukup je makan. Ada. Pagi, kais pagi untuk pagi tak cukup untuk petang. Petang dia kais baru cukup untuk petang, katakan. Kalau dia tak mencari, tak mengkais, katakan petang pun tak dapat makan lah. Gantung pada cara ni. Tapi hak yang fakir ni, kais pagi pun tak cukup, kais petang pun tak cukup. Dia lebih teruk daripada keadaan orang miskin. Jadi dalam hati Allah, orang fakir ni, dia kata sini, muallif rahmatullahi hafizahullah ta'ala, dia kata orang fakir ini adalah orang yang memerlukan 10, namun dirinya hanya mendapat 2 atau 3 saja. Atalah dia perlukan RM10. Dia tapi, dia berusaha, bukan tak berusaha, dia berusaha. Tapi usaha dia hanya mendapatkan 2 ataupun RM3 sahaja. Itu dipanggil fakir. Kadang-kadang kita ni macam Allah tengok orang fakir tengok apa lah orang ni. Ya dah. Badan sihat, kaki tangan ada, tapi tak nak bekerja. Ada. Tak semestinya tuan-tuan macam Allah. Ada. Bukan semestinya ada pak kerat ataupun dipanggil tangan kaki semua ada. Tapi dia boleh mendapatkan hasil yang mencukupi. Tak semestinya, mengatakan. Kadang-kadang dia dah berusaha, bukan dia tak berusaha, berusaha dengan cara dia lah, mengatakan tak. Kemampuan yang dia ada, tapi mesti tak cukup. Kalau sekarang ni kita kata, kita ada pula. Kalau buat miskin, kita ada miskin kampung, kita ada miskin bandar. Miskin kampung dan miskin bandar. Kalau kampung dengan nilaian RM2,500 tu, kalau kata gaji RM2,500 tak dipanggil dah miskin. Okey lah itulah, mengatakan sederhana. Tapi kalau di bandar dengan nilaian RM4,000 sebulan pun boleh dianggap sebagai miskin. Kalau bandar, mengatakan. Kalau bandar-bandar utama lah. Macam Kuala Lumpur dan sebagainya. RM4,000 sewa rumahnya dengan anak-anak sekolah, dengan kalau ada anaknya, ada, subhanallah, ya ada pun juga. Kadang-kadang kita lihat, walaupun seorang itu bergaji besar, katakan, tetapi dengan sebab keluarganya besar, maka tanggungannya banyak pun, macam Allah subhanahu wa ta'ala, boleh dianggap sebagai
kita kata kategori miskin. Ada. Tapi bergantung kepada apa ni, kita kata bergantung kepada tanggungan yang dia tanggung. Wallahu a'lam. Di sini disebut tidak ada, tidak dapat mengeluarkan kategori fakir seorang dengan hanya dengan adanya tempat tinggal, pakaian dan harta benda yang ghaib dan juga hutang bertempoh miliknya serta juga kemampuan kerja yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaannya. Tidak dapat mengeluarkan kategori fakir itu dengan kalau dia ada tempat tinggal, tak mestinya oh ni ada tempat tinggal, tak fakir ni kalau ada tempat tinggal, tak, tak semestinya ya, kan? Yang tidak semestinya. Bukan itu tempat tinggal itu, kita kata tak adanya tempat tinggal pada seorang itu tidaklah mengatakan dia terkeluar daripada fakir. Apatah lagi yang tak ada tempat tinggal. Ada. Apabila ia mampu melakukan satu usaha yang sesuai namun dia sibuk mempelajari ilmu syar'i, maka halal baginya zakat. Kerana mendapat ilmu adalah fardu kifayah. Berbeza dengan kesibukan ibadah-ibadah nafilah daripada usaha yang tidak halal baginya zakat. Nanti kita akan lihat nama Allah. Dia orang yang fi sabilillah, ya dekat. Fi sabilillah nanti kita akan bincang kemudian dapat dia menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu syar'i. Belajar ilmu syarak, ya dekat. Maka di situ ada hukum khas nama Allah. Zakat diberikan kepada fakir menurut pendapat yang lebih sahih sesuai dengan keperluannya. Tak sesuai dengan keperluan. Sebab itu kalau di Malaysia ni kita katakan kalau di Selangor lah khususnya macam sewa rumah dibayar direct oleh pihak lembaga zakat. Mohon. Kenapa lembaga zakat tak terus bagi kepada owner, tak terus bagi kepada orang yang asnaf tu? Banyak masalah berlaku. Anda, antara masalah yang berlaku ialah duit bila diserahkan kepada orang yang fakir tadi, duit tu tidak digunakan untuk bayar sewa. Digunakan untuk bahan lain. Jadi biasanya tu nama Allah majlis agama ataupun lembaga zakat akan direct terus kepada owner rumah yang disewa. Mengikut tempat lah. Kalau area kita ni, kalau area Kelang, kalau sewa rumahnya 800, makanya 800 lah dibayarkan sebulan nama Allah. Lihat, kalau kita kata mahal sangat, mana sampai 1,000 lebih, orang miskin, orang fakir tapi nak duduk sewa rumah sampai 1,500, tak kenalah. Jadi Mak Is akan minta dia cari rumah yang standard 800, katakan 800 ke 800 bisik ni, kan? Dan dia bagi pula dalam bentuk bulanan, mengikut jumlah keluarga, katakan. Mengikut mencukupkan apa ini, kita kata dia tak adalah bagi keseluruhan bantuan, dia akan bagi mengikut apa ni jumlah ahli keluarga yang ada, kata anak-anak berapa orang, katakan. Itu pun anak-anak diberikan duit dalam akaun masing-masing. Tak. Allahu a'lam. Apabila dirinya tidak memiliki kemampuan melakukan usaha ataupun pekerjaan lainnya, maka dirinya mesti menerima zakat sepanjang usianya. Sepanjang usianya kalau betul dia tak terima, dia tak mampu, dia layak menerima duit zakat tersebut. Apabila si fakir ini adalah orang yang kuat dan mampu melakukan usaha dan amal yang sesuai dengan dirinya dan boleh mendapat kecukupan, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Apabila diberikan zakat kepadanya tanpa meminta, maka tidak boleh baginya untuk menerima zakat. Jadi sebab itu zakat diberikan, diambil data setiap tahun. Setiap tahun dia bukan bagi, dapat dia terus seumur hidup dia dapat, tidak. Datanya adalah setiap tahun. Setiap tahun dia kena buat renew untuk permohonan zakat. Tak? Sebab itu bila apa ni, kita sebagai apa ni ahli jawatan kuasa surau ataupun ahli jawatan kuasa masjid perlu mempermudahkan kepada golongan-golongan ini apabila mereka datang untuk apa ni meminta bantuan, katakan. Bantuan yang antara yang kita boleh halakan ialah pergi ke pejabat zakat, katakan. Ada borang, maknanya kita cokkan borang apa semua.
Kalau boleh kita hantarkan, kita hantarkan. Kadang-kadang orang kalau kita berada di kampung-kampung nak menulis isi borang pun tak tahu. Ada. Jadi kita sebagai ahli jawatan kuasa surau ataupun masjid yang mampu untuk membantu isi borang, isikan borang. Kadang-kadang ada golongan orang miskin fakir ni dia tak tahu. Dia tak tahu pun nak isi borang macam mana, nak tanya macam mana, apa semua tak tahu. Jadi kitalah membantu mereka, dan mereka kadang-kadang ada yang malu untuk nak bertanya, nak minta. Jadi kalau ada apa ni jiran-jiran ataupun ahli yang kenalan-kenalan yang memang layak untuk terima duit zakat, maka kita bantu-bantulah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bantu-bantulah perkara yang dalam perkara yang baik dan ketakwaan, janganlah kamu bantu dalam perkara yang dosa dan permusuhan. Apabila si fakir tersebut dapat menafkahi kerabat dia atau istrinya, maka tidak boleh memberi zakat kepadanya. Hal ini disebabkan dirinya tidak masuk lagi kepada orang yang memerlukan, sama seperti orang yang dapat pekerjaan. Namun penghasilannya hanya dapat mencukupi keperluannya, maka tidak dapat dianggap sebagai orang fakir, kecuali jika nafkah yang dihasilkan tersebut tidak dapat mencukupinya, maka dengan ini dirinya dapat dianggap orang fakir ataupun miskin. Kena tengoklah. Bila sebut adapun miskin, miskin dalam ayat juga digunakan perkataan plural wal masakin. Dia tak sebut wal miskin, wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, katakan. Al masakin adalah bentuk plural dari kata miskin. Dalam bahasa Arab lah, iaitu orang yang dapat memenuhi keperluannya namun tidak mencukupi. Tak cukup. Untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluannya. Dan hajat orang-orang yang yang ditanggung dan dinafikan, dinafkahi dirinya. Sama seperti yang memerlukan 10 namun tidak mendapatnya kecuali 7 ataupun 8. Kalau tadi kita katakan 10, dia perlukan 10 tapi dia dapat 2 atau 3. Hak ini miskin, dia perlukan 10 cuma dia dapat 7 ataupun 8. Still masih lagi tak mencukupi, katakan. Wallahu'alam. Fakir lebih buruk keadaannya daripada miskin. Seperti mana yang saya sebutkan tadi berdasarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Yang bermaksud adapun perahu itu adalah ianya dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkannya dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu yang tidak cacat. Dalam surah Kahfi ayat 70. Jadi pemilik perahu tersebut adalah orang miskin. Maka orang miskin adalah yang dapat memenuhi keperluannya namun tidak mencukupinya. Berdasarkan ayat ini diletakkan takrifan miskin itu, dia bukan tak ada pendapatan, ada pendapatan tetapi pendapatannya tidak mencukupi keperluannya. Hal ini rahmat Allah berdasarkan juga doa Rasulullah SAW meminta perlindungan daripada kefakiran. Maka ada doa Nabi SAW, Nabi mohon perlindungan dengan Allah daripada kefakiran. Jangan silap baca kekufuran lah. Kefakiran. Minta. Maka hal ini menunjukkan bahawa kefakiran adalah lebih menderita. Juga Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penyebutan dalam ayat ini, dalam ayat Quran yang awal kita baca, ialah dengan perkataan fakir. Dan kebiasaan orang Arab adalah menyebut yang lebih penting daripada yang lebih penting. Al-aula fal-aula. Maka bila disebut yang pertama itu orang fakir, maka fakir ni paling teruk lah. Fakir ni paling teruk. Yang memerlukan duit zakat. Zakat juga diberikan kepada miskin semasa umurnya yang dapat memenuhi keperluannya. Ada. Tidak disyaratkan kepada fakir miskin adanya kategori lanjut usia ke, umur ke, tidak. As long as dia katakan dia apa ni muda ke
apa ni ataupun tua ke, maka jika cukup syaratnya, nama Allah Subhanahu Wa Taala dia layak menerima duit zakat. Dia layak terima duit zakat. Sebab baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada orang yang meminta ataupun tidak minta, yang tidak lanjut usia, memenuhi keperluan yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah yang mencakupi keperluan baik untuk nikah, buku dan untuk dipelajari ataupun lain-lainnya. Kalau apa ni pelajar tadi miskin, maka dia akan terima duit zakat daripada kumpulan fakir miskin, dan juga boleh dia terima duit daripada fisabilillah. Sebab itu kadang-kadang dalam masa saya terlibat dengan apa ni beasiswa ataupun derma siswa lembaga zakat negeri Selangor, dia ada satu yang golongan asnaf fakir miskin, mana mereka ni akan menerima duit daripada daripada zakat portion fakir miskin. Ada pelajar yang terima portion zakat daripada asnaf fi sabilillah katakan. Nanti kita akan lihat fi sabilillah. Sebab itu kadang-kadang kita lihat orang yang menerima asnaf fi sabilillah ini, tengok mak bapak dia orang yang berada katakan. Kadang-kadang ada setengah tu mak bapaknya kerja bekerja dengan kerja yang iyalah. Mana kalau kita tengok bukanlah orang miskin katakan. Bukan kalau orang fakir, tapi anak terima derma siswa zakat katakan. Itu kita kena faham katakan. Maknanya dia terima harta zakat tadi ataupun derma siswa zakat tadi bukannya atas dasar kapasiti bapaknya sebagai seorang yang berada, seorang yang mencukupi, tetapi dia terima zakat atas dasar fi sabilillah. Itu fi sabilillah yang kita akan bincang kejap lagi. Bukan atas dasar sebab miskin, bukan ataupun fakir katakan, tapi atas dasar fi sabilillah. Untuk amil zakat, mereka adalah orang yang bertugas berusaha memungut zakat yang ditunjuk imam atau pemimpin. Macam kita sekarang, amil zakat yang dilantik ialah kita kata lembaga zakat negeri Selangor. Lembaga zakat negeri Selangor tu dianggap sebagai amil, satu institusi dilantik untuk apa ni menguruskan harta, menguruskan atau pengutipan dengan apa ni pengagihan harta zakat ataupun duit zakat, sama ada zakat biasa ataupun zakat fitrah, maka mereka yang menguruskan. Jadi dia ada portion lembaga amil zakat ni, dia ada portionnya. Amil zakat dia ada portion dia dalam duit zakat. Nanti saya di akhir nanti saya akan ceritakan kepada Allah, adakah perlu satu pelapan pada setiap satu bahagian ataupun bagaimana, nanti kita bincang kemudian. So mereka yang ambil zakat ialah mereka yang bertugas berusaha memungut zakat yang ditunjuk imam atau pemimpin. Kemudian nama Allah Subhanahu taala, ambil zakat berhak mendapat bahagian zakat yang disyaratkan benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Apabila zakat diberikan langsung kepada imam, maka gugurlah bahagian si amil sebab dirinya tidak bekerja. Apabila kes itu terjadi, maka zakat dibahagikan kepada 7 bahagian bakinya apabila ada, dan setiap golongan satu bahagian. Ini dia sebutkan kat sini tentang mati Allah. Pembahagian apa ni setiap ada pandangan ulama, maksudnya kita katakan dalam mazhab dia kena harta tadi dibagilah 8. Dibagilah 8. Maknanya setiap satu bahagian tu satu 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 satu. Mana 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Ada pandangan ulama macam Allah juga, kita kata dia akan apa ni melihat kepada yang ada sahaja dalam asnaf tu. Dalam tempat dia. Mungkin kawasan dia tidak ada fakir miskin, tapi banyak fisabilillah, banyak orang berhutang, banyak orang yang kita terputus je bekalan, ataupun ada hamba saya katakan yang perlukan pembebasan katakan. Maka tuan-tuan, Allah tak dibagikan 8,
dia hanya dibagikan mengikut jumlah apa ni, jumlah apa ni, asnaf yang yang ada. Kadang-kadang perlunya fakir miskin bahagian dia lebih. Ada jumlah yang ada pada sebab disebabkan fakir miskin dengan fakir miskin ni jumlahnya ramai, ya katakan. Makanya tuan-tuan rahmati Allah dilebihkan bagian fakir miskin asnaf daripada duit yang terkumpul daripada harta zakat. Adakah salah untuk lebihkan mereka tuan-tuan rahmati Allah? Di sini ada perbahasan di sisi ulama, ya katakan, tetapi mengikut pandangan sebahagian pandangan ulama kata tidak ada masalah as long as lagi mana mereka ini adalah asnaf. Bukan maksud dia, sebagai ulama menganggap bahawa bukan maksudnya harta zakat tadi kena bagi lapan, tak semestinya. Tak semestinya kena bagilah lapan. Sebab tu kadang-kadang hari ni kita lihat dalam nas ayat Quran ni adanya hamba sahaya. Macam sekarang ni hamba sahaya dah tak ada, ya kan? Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang yang lebih kita kata dia apa huraian yang yang lebih besar dibuat dalam konteks hamba sahaya tadi, wallahu a'lam. Tapi kalau tak ada, ya katakan, bukanlah makna portion 1/8 tu dibiarkan saja. Ada tidak, sebab harta zakat ni every year, setiap tahun dia kena selesaikan. Ada, dia kena selesaikan pengagihan. Ada, dia bukan perlu, dia tak boleh simpan. Harta zakat ni dia tak boleh simpan. Dia kena agihkan macam mana. Lepas tu bulan 12 je sebelum masuk je tahun baru nanti Allah, ataupun dia tengoklah dia punya auditnya bila, katakan bila dia kena habiskan duit kutipan zakat tersebut. Jadi nanti Allah Subhanahu Wa Taala, harta zakat ataupun duit kutipan zakat bukan untuk disimpan. Kalau disimpan itu satu kita kata apa ni, kepertanggungjawaban kepada institusi itulah. Ada. Kenapa duk simpan duit zakat ni? Orang bagi duit zakat sebab zakat, kenapa nak perlu agih setiap tahun? Setiap tahun akan dapat duit zakat. Setiap tahun akan orang bayar zakat. Itu bila kata keperluan tahun tu, tahun itulah disertakan semua sekali duit zakat. Katalah 500 juta, 500 juta kena agihkan semua sekali. Kena agihkan semua sekali. Ada zakat fitrah ataupun zakat ni kena buang. Ni kena bagi. Ada. Bagi siapa yang dah layak. Kemudian memakai Allah Subhanahu Wa Taala, bagian zakat yang diberikan kepada amil sesuai dengan upah mereka, yakni sesuai dengan upah pekerja lain yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Macam staf-staf lembaga zakat Selangor hari ni, ada semuanya diambil daripada portion bahagian amil zakat untuk bayar gaji gaji mereka, apa ni, semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan zakat semua diambil daripada 1/8 yang diperuntukkan. Bolehkah diambil lebih? Bergantung kepada persetujuan daripada pemerintah. Ada. Kalau pemerintah kata okey, apa ni, banyak duit nak pakai untuk ni, tidak salah untuk dia menaikkan portion yang ada, wallahu alam bisawab, menyatakan. Tetapi tak patutlah ada portion yang lain macam kata fakir miskin tadi direndahkan, nak tinggikan dekat amil. Tak belilah, menyatakan. Sebabkan amil ni dia tidaklah, kita kata, walaupun dia diketikikan sebagai asnaf zakat, bukanlah makna amil tu orang yang fakir, orang yang miskin, katakan. Ada. Tapi kadang-kadang satu institusi dia perlukan pengurusan. Ada. Apa ni, duit untuk mengurus, untuk membayar gaji dan sebagainya. Ini jumlah bukan sikit, katakan. Kalau kita lihat apa bayaran yang dibuat kepada duit gaji sahaja, banyak diberikan kepada staf-staf yang 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 dilantik oleh lembaga zakat negeri Selangor. Jadi kutipan duit zakat melalui Allah Subhanahu Wa Taala adalah portion untuk mereka guna bagi duit gaji kepada staf ataupun amil-amil yang yang ada. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, melalui Allah Subhanahu Wa Taala, cuma
Amil-amil zakat ini diperingatkan. Ada. Amil-amil zakat diperingatkan supaya tidak mengambil apa yang yang dipanggil duit lebih. Kadang-kadang orang yang nak bayar zakat, contohnya zakat fitrah kan, dia kita berapa, RM7.50. Berapa man? 7.5 itu. 7. Dulu-dulu ada setengah-setengah kan. Dulu ada tu berapa, ada limfosin, limfosin kan. Jadi orang yang datang ni malas nak ambil duit, duit apa? Duit nyucu, duit apa? Dia pecah, dia baki, ya tak? Jadi dia kata keep the change lah. Keep the change. Duit keep the change tu macam Allah Subhanahu Wa Taala baki tu ambil lah, dia kata. Apa ni dibagi kepada apa ni amil tu. Haram untuk amil ambil. Tak boleh ambil. Jangan pula nanti duit tu dia kumpul, dia tengok, dia bilang-bilang-bilang, "Eh, banyak lebih ni. Ni duit aku." Masuk dalam kocik dia. Atau masuk dalam dompet dia. Tak boleh. Haram. Ada. Haram dalam hati Allah dia dia ambil. Sebab ada sahabat Nabi SAW, kita kata bila dia dia ditugaskan menjadi amil, ditugaskan jadi amil, lalu ada orang lah bagi dia lebih duit, dia kata kan. Seperti seolah-olah macam hadiah lah. Ya tak? Lalu dia balik ke Madinah, sampai Madinah dia serahkan duit tu kepada Nabi SAW, duit zakat tadi, harta zakat tadi dia beri kepada Nabi SAW. Dan dia kata kat Rasul, "Ya Rasul, ni bahagian aku." Tak. Ini bahagian aku. Jadi bila Nabi dengar begitu, Nabi marahlah, dia kata kan. Nabi apa ni terus mengucap, memuji Allah dan apa ni membuat ucapan. Dia kata, "Adakah seorang yang dilantik, ada adakah seorang itu kita kata bila dia berada dekat apa ni dia duduk di rumahnya, adakah orang akan bagi? Kalau bukan sebab lantikan sebagai amil itu, orang bagi dia sumbangan, maka sumbangan itu dalam mati Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menyebabkan sumbangan itu haram baginya itu dalam mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dah dah dapat bahagian dia. Kenapa amil ni tuan-tuan mati Allah tak boleh terima duit, tak boleh terima duit lebihan tu? Kerana dia dah ada dah portion dia sendiri. Amil ni. Pihak pemerintah ataupun pemerintah dah tetapkan dah berapa bayaran. Dah ada dah bayaran dia, gaji dia. Berapa dia dapat, berapa dia dapat sebagai amil. Maka dia tak boleh ambil lebih daripada itu. Lebih daripada itu dia tak boleh dapat. Wallahu'alam. Walaupun alasan ni orang bagi kat dia. Tapi kalau dia duduk kat rumah, adakah orang pergi bagi kat dia? Ataupun sebab jawatan yang ada tu dia orang bagi. Sebab lantikan itu orang bagi kat dia. Lepas itu nama Allah Nabi, Nabi tegur para tegur sahabat yang yang melakukan perkara tersebut nama Allah, wallahu a'lam. Muallaf, kemudian yang seterusnya ialah muallaf. Maksud di sini ialah orang yang hatinya mesti disatukan dalam satu persatuan. Seperti persatuan Islam misalnya, misalnya kita contohnya nama Allah muallaf ini kalau kat Malaysia 5 tahun. Kalau Negeri Selangor lah, Negeri Selangor ni 5 tahun digelar sebagai muallaf. Bila dia memeluk saja agama Islam, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam tempoh 5 tahun itu dia masih lagi kategorikan sebagai muallaf. Itu tempoh. Ada. Dan dia layak untuk terima duit duit zakat dalam tempoh 5 tahun itu. 5 tahun dia layak bantuan zakat dan sebagainya atas kapasiti sebagai muallaf. Lepas 5 tahun dia tak panggil dia muallaf, tapi kita ni sepanjang hidup dia kita panggil dia muallaf. Orang tu dah masuk dah masuk Islam lama dah, ya dah. Berpuluh tahun dah dengan Islam. Masuk Islam. Kita tetap panggil dia muallaf. Istilah muallaf itu kalau ikut kan hanya 5 tahun saja. Kita di Selangor ni 5 tahun saja untuk kategori muallaf. Ada. Muallaf ini ada pula di kalangan mereka orang miskin. Ada. Orang yang fakir dan sebagainya lah. Ya,
Mu'allaf pula, dia kata, ada di kalangan orang yang apa ni, yang dah memeluk Islam, dan ada yang juga macam Allah, orang yang bukan Islam tetapi dia hampir nak apa ni yang dipanggil hampir-hampir nak memeluk agama Islam. Dan mereka ni pula terbagi kepada yang diharapkan keislamannya. Kita kata yurja islamu. Ini orang kafir tapi dia dia dekat dengan Islam dan kita harapkan Islam ni, katakan. Ada. Dan kita kata yang kita takuti ataupun khuatir akan keburukannya. So penjelasan ini banyak besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mu'allaf dari golongan kafir ini tidak ada, ini adalah tidak diberikan zakat sama sekali. Dia selagi dia kafir, dia tak terima lah. Dia tak bolehlah terima dia zakat. Walaupun nikmat Allah Subhanahu wa taala dia kata dia nakkan Islam sebagainya, tidak. Kerana tidak ada hak bagi orang kafir dalam zakat tersebut. Pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan mereka bahagian daripada harta rampasan perang, yakni saham bagi maslah ummah. Dinyatakan di dalam suatu hadis bahawa baginda Rasulullah sallallahu pernah memberikan Safwan bin Umayyah harta rampasan perang Hunain, dan ketika itu Safwan masih lagi keadaan kafir. Safwan berkata, Rasulullah pernah Safwan pernah berkata, Rasulullah SAW pernah memberiku dan sesungguhnya hak ini sangat baik sehingga beliau menjadi orang yang sangat aku cintai. Kemudian Safwan radhiyallahu anhu masuk memeluk agama Islam. Dalam pendapat yang asah ataupun yang lebih sahih, para mu'allaf kafir tidak diberikan zakat setelah masa baginda Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan para khalifah tidak memberikan bahagian kepada mereka setelah masa baginda Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami tidak memberi satu bahagian untuk mu'allaf atas nama Islam. Terserah kepada orang itu sama ada mahu masuk Islam ataupun masih kekal dalam keadaan kafir. Jadi pandangan yang kuat mengatakan bahawa mereka tetap tidak layak, mengatakan selagi mana dia kafir. So dalam, tapi ada pandangan yang lain. Ada pandangan lain. Dalam satu pendapat lain, dalam mazhab dinyatakan bahawa mereka yang mu'allaf yang kafir ni boleh dibahagikan bahagian, tapi dalam yang asah dalam mazhab Syafi'i tak boleh diberi. Ada. Hanya diberi orang yang telah memeluk agama Islam untuk tempoh tadi 5 tahun. Itulah kalau kita kat Malaysia ni 5 tahun. Wallahu a'lam. Yang ke seterusnya ni hamba. Riqab ataupun hamba. Riqab adalah bentuk jamak daripada raqabah, iaitu hamba sahaya. Kita tak ada hamba sahaya, tuan-tuan, mati Allah. Ada. Hamba sahaya tidak ada. Maka hamba akan ada ke Ustaz hamba sahaya? Mungkin pada akhir zaman kita akan kembali balik dengan sistem perhambaan. Maka akan ada. Ada sistem hamba ini. Bagaimana terhasilnya hamba itu? Berlakunya peperangan. Tawanan perang itu akan dianggap sebagai hamba. Boleh dianggap sebagai hamba. Bila berlaku sistem itu, mati Allah, maka adalah hukum hakam hamba. So kalau tak ada, tak ada lah sekarang ni. Dan janganlah kita kata apa ni, pekerja kita kat rumah ataupun pekerja kita, kita anggap dia sebagai hamba gitu. Sedangkan hamba ni dia tak boleh memiliki, tapi pekerja-pekerja itu jenis memiliki dan dia bergaji. Hamba tidak bergaji, katakan. Hamba tidak bergaji bulan. Wallahu a'lam. Dan hamba ni banyaklah dia punya kategori-kategori dia. Ada hamba yang mukatib. Yang dimaksudkan dengan hamba sahaya di sini ialah hamba yang mukatab, katakan. Hamba yang mukatab, bukan mukatib. Mukatib itu orang yang pemilik dia ataupun orang yang nak membebaskan dia. Mukatab ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang diberikan keizinan untuk tuannya beri keizinan dia untuk cari duit bagi membebaskan diri dia, kata. Ada. Maknanya ialah kau nak bebas kan? Okey, aku bagi kau peluang, ya kan? Pergi cari, pergi bekerja, duit tu kumpul-kumpul dan bayar. Itu dia panggil hamba yang
yang mukatab katakan, wallahu a'lam. Dia jenis-jenis hamba ni banyak. Ada hamba yang yang apa ni kita tak istilah saya terlupa istilah-istilahnya. Antara yang yang saya ingat tadi mukatab, yang kedua jenis hamba yang yang telah di kita kata kau bebas bila aku mati kau bebas. Dia ada istilah gitu katakan. Maksudnya dia tunggu tunggu tuannya meninggal baru dia bebas. Ada yang yang macam-macam lah dia punya pembahagian pembahagian apa ni jenis-jenis hamba sahaya. Kalau buka dalam kitab-kitab fiqah yang besar, kita dia dia ada bahaskan apa ni jenis-jenis hamba. Yang ter, yang seterusnya macamlah yang keenam, yang ketujuh katakan, yang keenam ataupun yang ketujuh katakan iaitu gharim. Maksudnya orang yang berhutang yang dipinjamkan daripada Muslim ataupun orang kafir untuk memenuhi hajat keperluan hidupnya. Seorang yang berhutang layak menerima duit duit zakat. Gharim ni pula ialah orang yang berhutang untuk mendamaikan dua kumpulan orang yang bermusuh. Yang kedua orang yang berhutang untuk kemaslahatan di tak kira lah. Sama ada dia gunakan dia berhutang untuk mendamaikan orang lain ataupun dia berhutang untuk apa ni kemaslahatan ini dan kedua-duanya sama ada menanggung denda ataupun yang dia layak untuk terima duit zakat. Sama ada dia berhutang bukan untuk dia, dia berhutang untuk orang lain ataupun dia berhutang untuk dirinya sendiri, kedua-duanya layak untuk dia terima duit duit zakat jika dia tidak mampu untuk membayar apa hutang-hutang tersebut kepada Allah. Allahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa disebut sini orang yang menanggung denda ataupun diat ke atas orang yang terbunuh, dia diberikan bahagian zakat. Boleh juga katakan. Kalau ada ada denda, ada diat, kalau denda yang banyak katakan, ya harus untuk dia terima duit duit zakat sebagai fakir ataupun kaya sekalipun. Hal ini berdasarkan sabda Baginda Rasulullah SAW, tidak halal sedekah atau zakat untuk orang kaya kecuali lima kumpulan. Sedekah ataupun iaitu zakat tidak halal untuk orang kaya kecuali lima kumpulan. Pasukan perang fi sabilillah, hamil dan gharim. Mana orang kaya yang orang kaya pada asalnya tak boleh terima duit zakat. Tetapi dalam situasi yang tertentu dia layak. Siapa dia? Yang dalam fi sabilillah. Jadi fi sabilillah ni sama dia pergi perang ataupun pergi belajar, dia walaupun dia kaya dia layak terima duit duit zakat. Amil sama juga. Amil walaupun dia kaya tidak mesti syarat amil tu mesti orang miskin, tidak. Begitu juga gharim, orang yang berhutang. Mana orang miskin ke orang kaya ke layak terima duit zakat jika dia berhutang dan dia tak mampu membayar hutangnya. Orang yang membeli sesuatu dengan harta ni ataupun orang yang memiliki jiran miskin lalu dia bersedekah kepada orang miskin lalu dia diberikan hadiah kepada lalu dia diberi hadiah oleh orang miskin. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ada keadaan-keadaan dalam asnaf zakat tadi nama Allah tidaklah apa ni menumpukan kepada orang yang miskin dengan fakir sahaja katakan. Bukan orang yang membawa harta dalam kes bukan pembunuhan untuk menenangkan fitnah. Dalam hal ini ada dua pandangan dalam mazhab. Pertama, diberikan zakat meskipun kaya kerana dia berhutang untuk mendamaikan orang yang bermusuh. Dan ini mirip dengan orang yang berhutang denda atas pembunuhan. Kedua, tidak diberikan zakat kerana kaya sebab harta yang ditanggungkannya bukan dalam kes pembunuhan. Dan ini mirip jika dia menanggung harta dan juga jual beli. Jadi melihatlah. Sebab tu saya katakan kalau dia memang berhutang tapi dia mampu untuk bayar, tidaklah layak dia terima duit duit zakat. Ya, tidak. Tapi kalau dia berhutang dan dia tidak layak dan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, makanya tuntar mati Allah Subhanahu wa taala layak untuk terima duit duit zakat, katakan.
Wallahu a'lam. Dalam kitab Al-Um dinyatakan bahawa tidak boleh diberikan bahagian zakat. Ini dalam kes kita kata orang yang berhutang kemaslahatan dirinya dan bukan untuk keperluan maksiat, maka boleh diberikan bahagian zakat disebabkan kefakirannya. Adakah dia boleh diberikan zakat padahal dia kaya? Di dalam hal ini ada dua pandangan mazhab. Pertama, nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Al-Um menyatakan bahawa tidak boleh diberikan bahagian zakat kerana dia mengambil hajat kepada kepada kami. Sedangkan dia tidak diberikan bahagian zakat kerana kata seperti selain orang yang berhutang. Dalam kaul qadim dinyatakan dia boleh diberikan daripada bahagian zakat kerana dia berhutang bukan untuk kemaksiatan. Maka ini mirip jika orang berhutang untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Apa pun nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata kalau biasa yang layak ni maknanya walaupun dia kaya tapi dia tidak berkemampuan dalam membayar hutang-hutang yang ada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, maka layaklah untuk dia terima duit duit zakat tersebut. Wallahu a'lam. Tapi dengan syaratlah hutangnya tadi bukan untuk tujuan maksiat. Maka kalau tujuannya maksiat, tidaklah perlu dia tidaklah layak untuk mendapat duit duit zakat. Wallahu a'lam. Yang terakhirnya ialah fi sabilillah. Maksudnya di sini adalah jihad. Kerana makna inilah yang langsung tersirat di fikiran kita. Ketika disebut fi sabilillah secara adat maupun syarak, maknanya adalah perang dan jihad. Demikian juga yang banyak termaktub dalam Al-Quran, dalam nas hadis-hadis yang lain, bila sebut saja fi sabilillah, makanya tuan-tuan rahmati Allah, dia asalnya merujuk kepada perang. Peperangan. Tetapi para ulama rahmati Allah Subhanahu wa taala telah menghuraikan telah memperluaskan sikit dalam konteks fi sabilillah tadi, ialah merujuk kepada hal ini mereka yang pergi belajar. Kerana orang yang pergi belajar umpama adalah sama macam pergi berperang istilahnya, ataupun ditakrifkan sebagai fi sabilillah. Ada sebab tu orang yang fi sabilillah, orang yang pergi belajar ni dia layak memohon untuk mendapatkan duit duit zakat. Layak mohon. Dapat tak dapat itu dipertimbangkan oleh pihak lembaga zakat. Berapa banyak yang dia boleh dapat, itu lembaga zakat yang akan tentukan untuk dia dapat berapa. Kalau pelajar itu memang layak untuk terima duit zakat, contohnya di derma siswa, ada mereka memang dah dah dipilih daripada ramai-ramai yang memiliki kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh majlis agama, maka mereka layak terima duit derma siswa lembaga zakat Negeri Selangor. Yang belajar di Mesir, yang belajar di Jordan, yang belajar di Morocco, katakan. Hatta yang yang belajar dalam bidang dulu lembaga zakat Selangor bagi juga mereka yang ambil medik, katakan. Yang ambil medik juga dapat dapat zakat, katakan. So boleh mohon, tak ada masalah, katakan. Ada untuk belajar di sana. Adakah tertakluk kepada yang mempelajari ilmu syariat saja? Tidak. Juga dalam ilmu-ilmu yang lain boleh juga mohon jika ianya kita kata adalah tujuan fardu kifayah. Adalah tujuan fardu kifayah, katakan. Macam tadilah medik. Medik tak ada kaitan dengan ilmu syariat kan, katakan. Tapi dia lebih kepada fardu kifayah, katakan. Untuk kemaslahatan ataupun untuk keperluan itu tinggi, kata di Malaysia, maka diberikan kepada medik. Tapi saya tak ingat adakah sekarang ni masih lagi ada untuk pelajar medik di bawah kerajaan di mahasiswa zakat atau tidak. Sebab dulu dah stop, mengatakan disebabkan masalah keselamatan dan masalah lambakan pelajar medik, katakan. Dulu pernah berhenti sekejap, tetapi untuk yang Islamic Sciences ataupun ulum Islamiah masih lagi dibuka. Cuma mungkin ada perubahan, saya pun tak pasti dengan mati Allah,
Wallahu a'lam. Tapi nak ceritakan di sini, boleh mohon, tak ada masalah. Kalau kita, kalau saya di UiTM itu, memang pelajar-pelajar boleh mohon duit zakat, ada zakat Selangor, dan dia bila ditemuduga dan sebagainya, dia layak lah. Dia layak dan akhirnya nanti Allah akan diberikan apa ni, duit zakat kepada mereka, mereka yang layak, katakan. Ada, wallahu a'lam. Tapi dibuat secara setiap semester. Kalau di sistem dekat universiti, kalau kami di UiTM, nanti Allah memang pelajar tadi kena mohon setiap semester. Dia tak boleh mohon untuk kedua semester atau sepanjang dia belajar, katakan. Dia kena mohon setiap semester, dia kena mohon. Dia kena mohon. Dan portion yang dia dapat setiap semester kadang-kadang tak sama. Berapa banyak jumlah dia dapat, semester lepas dapat banyak ni. Banyak, semester ni dapat sikit. Dia adalah dia punya pembahagian-pembahagian tu macam mana dibahagikan, itu saya pun nak kena rujuk pada mereka lah. Katakan. Tapi untuk pelajar-pelajar ni yang betul, layak, katakan, layak untuk dia mohon zakat. Sebab sekarang ni kat universiti-universiti dah ada dah, katakan, untuk apa ni, untuk zakat dan sebagainya, dia layak mohon. Wallahu a'lam. Sebabkan lagilah pihak lembaga zakat negeri Selangor khususnya telah dengan apa ni, makna dia ada satu konsep yang mana pihak universiti boleh jadi amil pula, katakan, untuk kutipan zakat. Tak, disebab dan dia waktu itu dia boleh bagikan kepada student dia sendiri agihan zakat, dan dia adalah portion berapa dia boleh pulangkan kepada lembaga zakat negeri Selangor dan berapa yang dia boleh dapat. Tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah untuk agihan apa ni, untuk fakir miskin yang ada di kalangan pelajar, katakan. Ada, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, yang terakhirnya ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang musafir. Orang yang musafir atau yang hendak mengadakan perjalanan, dan dia dia orang yang memerlukan sesuatu dalam perjalanan. Jika perjalanan yang disebut dalam bentuk ketaatan dan bukan itu bukan tujuan maksiat, maka diberikan bahagian zakat yang hendak yang dapat menghantarnya kepada tujuan. Nah, ini kita kata orang yang musafir lah, terputus bekalan. Ya, bekalan. Maka layak untuk didapatkan duit zakat. Pergi ke pusat zakat, pergi ke pusat lembaga zakat untuk mohon apa ni, ke apa, bantuan Ibnu Sabil. Memang ada portion, katakan. Kalau dia terputus bekalan ataupun kita dia berdepan dengan masalah sedangkan dia musafir, katakan. Dia musafir dan dia terputus bekalan, maka layak untuk dia terima duit tersebut. Tapi bukanlah semudah yang disebut. Dia kena datangkan dokumen dan sebagainya untuk menyatakan benar dia terputus bekalan ketika musafir. Ada, wallahu a'lam. Apapun macam Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang selalu dijadikan isu ialah birokrasi dalam apa ni memohon duit zakat, katakan. So kita katakan kadang-kadang bukanlah nak menyusahkan apa ni orang yang mengutip duit, orang yang yang asnaf ni, katakan. Tetapi disebabkan perangai orang asnaf tu sendiri, ada yang banyaknya apa ni memberikan ataupun yang mengaku dia miskin tapi bukan miskin, katakan. Mengaku fakir tapi bukan fakir. Yang mengaku macam Allah Ibnu Sabil tapi dia bukan Ibnu Sabil. Yang mengaku dia fi sabilillah tapi bukan fi sabilillah. Ini yang masalah. Untuk nak mengelakkan perkara-perkara tersebut, katakan, maka macam-macamlah dibuat. Nak ni, nak ni, nak ni, nak ni. Nak borang ni, nak dokumen ni, nak dokumen ni, supaya benda tu macam Allah Subhanahu Wa Taala, duit tu benar-benar sampai kepada orang yang benar-benarlah layak, katakan. Tetapi kesilapan yang berlaku apabila kita sebagai amil nama Allah ataupun orang yang menguruskan harta zakat tadi, kita mempersusahkan. Patutnya kita mempermudahkan agihan zakat, tapi kita menyusahkan. Menyusahkan, memberatkan nama Allah Subhanahu Wa Taala.
apa ni, dah terang-terang orang tu miskin, memerlukan apa, memerlukan duit sangat-sangat kan tu. Tapi kita dalam masa yang sama kita menyusahkan, katakan. Dan sesungguhnya macam Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan golongan ini, golongan fakir ini ataupun orang miskin fed up ataupun tak nak meminta. Ada macam-macam nak, katakan, jadi tak nak meminta. Tapi kita patut macam Allah Subhanahu Wa Taala, pegawai-pegawai ataupun lembaga apa ni, lembaga zakat Selangor ataupun lembaga zakat setiap negeri, katakan, perlu kita kata apa ni, mempunyai sikap yang yang inilah profesional, bukannya untuk memberatkan ataupun sebagainya sesuatu dengannya lah, katakan. Ada, tapi ya, kita alhamdulillah ada apa, kita ada jabat satu lembaga, lembaga kalau Selangor ni memang kita kata agihannya tu tidak ada masalah sangat, tak ada masalah yang besar sangat macam Allah, katakan. Agihannya dibuat setakat ni tak ada masalah, maknanya boleh kita katakan sebagai telus dia, katakan. Dan wallahu a'lam, katakan. Mudah-mudahan macam Allah apa ni, segala aktiviti ataupun pengagihan zakat tu diberi terus dengan lebih lebih baiklah, katakan. Makin baik dan makin baik. Bukanlah kata yang terbaik, katakan, tapi perlukan setiap perkara tu macam Allah kita akan menuju yang kepada yang lebih lebih baik. Khususnya dalam pengagihan. Kalau kutipan kita boleh buat dengan apa ni, dengan cemerlangnya kutipan itu, agihan pun kita kena buat dengan secemerlang yang kita mampu untuk untuk buat, katakan. Ada, wallahu a'lam. Jadi kita katakan, tuan-tuan, lembaga zakat khususnya lah kita katakan negeri Selangor, kita kata bukanlah kata dia ada amil setiap, dia ada pegawai pada setiap kampung. Tapi pegawai dia yang ada, dia ada pegawai yang tidak langsung setiap kampung. Siapa dia? Ahli jawatankuasa masjid. Jiran-jiran, katakan. Kok apa ni, kita kata mereka inilah sebenarnya jiran-jiran atau ahli jawatankuasa masjid lah, katakan, ataupun ahli jawatankuasa kampung lah, katakan, ketua kampung lah, yang sepatutnya kita kata memberikan maklumat kepada lembaga zakat Selangor ataupun kita kata kepada mereka yang pegawai-pegawai lembaga zakat untuk menyalurkan bantuan. Bantuan dan permudahkan. Kalau nak cop tu tengok, berilah, katakan, cop. Tapi sebelum nak cop tu tengok dululah. Nah, ini bukan semua orang datang borang zakat kita cop, borang zakat kita cop, ya, katakan. Takutlah ada yang yang mempergunakan, takut menipu dan sebagainya, ya, tidak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah, itu yang sempat saya kongsi dengan tuan-tuan pagi ini, kita kata. Lepas ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat apa ni, kita kata topik-topik yang berikutnya. Allah Ta'ala alam. Ada satu perkara yang terakhir dengan Masya Allah, antara isu yang dibangkitkan mutaakhir ini, adakah Ahlul Bait boleh terima duit zakat ataupun tidak? Ada. Itu dibahaskan di peringkat international dan di peringkat apa ni, antarabangsa dengan Masya Allah, adakah Ahlul Bait boleh terima duit zakat walaupun setelah mereka bersepakat, ulama sepakat, ahli bait tak boleh terima duit duit zakat. Itu ijma' mengatakan. Ada. Telah berlaku ijma' bahawa asnaf, bahawa ahli bait, ahli keluarga baginda SAW tidak boleh terima satu sen pun duit duit zakat. Itu telah ijma'. Tapi persoalannya yang dibahaskan ialah, hari ini, kalau dulu masa ijma' itu berlaku, kita kata ahlil bait dia ada portion daripada harta yang di Baitul Mal, iaitu di bawah 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 apa, bahagian rampasan perang, 1/5 daripada faid. Harta rampasan perang itu ada 1/5 untuk ahlul bait, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalan hari ada, ada tak harta rampasan perang ni?
Ha? Tak ada kan dia katakan. Bila tak ada bersama Masya Allah, Ahlul Bait, hak yang miskin ni, apakah tanggungjawab kita kepada mereka? Mereka katakan. Jadi sebab itu ada sebagiannya, sebagian tempat mungkin dia gunakan duit daripada Baitul Mal. Dia gunakan duit daripada Baitul Mal untuk bantu. Bukan daripada duit zakat, tapi duit daripada Baitul, daripada jawatan perbendaharaan. Sebab mereka ni tak boleh terima duit duit zakat. Tapi ada fatwa yang baru, dia katakan, yang bukanlah baru, maknanya ada dah fatwa ni, fatwa lama-lama dah, tapi dikumpulkan. Kata orang Ahlul Bait layak juga terima duit zakat jika dia memang di kalangan fakir miskin. Dia fakir miskin, tapi untuk yang lain tak. Dia untuk keluasa-keluasa yang lain tidak tidak layak untuk diterima duit, untuk asnaf yang lain tak boleh. Hanya yang fakir dengan miskin sahaja, katakan. Kalau dia fakir, kalau dia miskin, dan boleh mengikut pandangan yang mutaakhir ini, dia dibenarkan untuk dia terima duit zakat. Tapi apabila dah ada harta rampasan perang satu masa kelak, maka balik kepada asal, mereka tidak layak untuk terima. So keperluan mereka tadi itulah, maka dikeluarkan fatwa, ada keharusan. Timbul isu yang lain. Kita kat Malaysia ni, tuan-tuan mati Allah, tidak ada satu badan khusus yang me, apa ni, yang dipanggil mengur, bukan mengurus, maknanya data Ahlul Bait yang ada kat Malaysia ni. Setakat yang saya tahulah, kita tidak ada data siapa dia Ahlul Bait yang ada kat Malaysia ni. Ha. Sebab itu pihak khususnya apa ni, pihak jawatan agama lah, kata tak, negeri-negeri katakan perlu ada data siapakah dia Ahlul Bait. Maknanya apa ni, ada data tersebut supaya mudah untuk mereka jejak golongan Ahlul Bait. So pihak jawatan agama kena inilah, kena cari katakan golongan ni, katakan. Dan bukanlah untuk dimasyhurkan, ada, tetapi ada kaitan-kaitan hukum yang berkaitan dengan mereka dan hak-hak mereka dengan mati Allah Subhanahu wa taala sebagai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat Hasan dan susuganu Hasan dan Husain saja. Dia banyak, ada. Dia bukan setakat apa ni, daripada cucunya Hasan dan Husain saja. Dia ada cucu-cucu yang lain. Ada cucu baginda SAW daripada Zainab, daripada Ruqayyah, mengatakan Ummul Kulthum, mengatakan dan lain, mengatakan. Dan ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala perlu ada, mengatakan. Kita kat Malaysia ni siapa dia? Ada ke kat Malaysia Ustaz Ahlul Bait? Tak, masalah lain, kata tak. Ada kat, ada tak di Malaysia ni Ahlul Bait? Ataupun tak ada, katakan. Itu sebab tu kena kena ada, sebab ada kajian-kajian yang dibuat lah, bukan tak ada kajian-kajian di peringkat universiti, ada buat kajian apa ni, siapa dia Ahlul Bait dekat Malaysia ni, siapa yang yang apa ni, ada gelaran-gelaran khas untuk golongan apa ni Ahlul Bait. Ada kabilah-kabilah Arab yang mana di Malaysia ni memang Allah Subhanahu Wa Taala memang dia masih lagi menggunakan laqab atau kabilah tu. Kita kat Malaysia ni yang ada kabilah, Said tu dia dia panggilan tu tak semestinya dia tu apa ni Ahlul Bait, tidak. Kadang-kadang saja je dia orang letak Said sini, ya tengok. Sebenarnya kalau ikut penggunaan tu di negara Arab, dia tak panggil Said, dia panggil Sharif. Kalau di Mekah, di Mekah dengan dekat Taif memang banyak apa ni keluarga Nabi SAW, dia tak panggil Said, dia panggil Sharif. Haula syurafa, katakan Sharif ataupun Sharifah. Sebab itu antara Sharif yang ada sekarang ni yang asalnya daripada Mekah, daripada Mekah, daripada Tanah Haram, ialah Raja Jordan sekarang.
Adi Zuhair sekarang dia adalah keturunan Husain. Ini keturunan Husain. Badri bin Syarif. Syarif Husain mengatakan. Ataupun raja sekarang lah, Raja Abdullah ni, dia yang yang ada yang memerintah Jordan ni, dia adalah Syarif. Memang dia adalah keluarga Nabi SAW mengatakan. Kalau di Morocco pun juga Syarif juga. Dia adalah saudagar pada Hasan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu jami'an. Mana raja Morocco sekarang ni, yang ada raja Morocco ni memang dia keluarga keluarga Ahli Bait, keluarga Nabi SAW. Tapi dia saudagar kepada Hasan lah. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu jami'an. Kalau Jordan lah. Dekat Malaysia ni kita katakan dia ada. Kita kat Malaysia ni yang biasa kita dengar dia ujungnya dia ada, ini bukan tak semestinya jadi keluarga Nabi, tapi kebiasaan kat Malaysia ni ujungnya ada dia, kita tahu dia Arab, dia ada keturunan Arab, ujungnya ada Al-Jufri. Dan kita dengar kan nama orang tu ujungnya Al-Jufri. Kemudian ada yang Al-Idrus. Al-Idrus. Kadang-kadang kita dengar ada nama orang tu ujung dia Al-Idrus, katakan Al-Idrus. Ada Alba. Sam Alba katakan. Ada. Ada Ba Musa. Bayazid. Dia ujungnya apa? Katalah Muhammad bin Ali Ba Musa ujungnya. Dia punya nama apa? Nama kabilah dia katakan. Ba Musa, Bayazid, Ba Pol, macam-macam Ba ada katakan. Cuma kita jarang dengar, tapi benda tu ada. Di kalangan di Malaysia ni ada katakan. Ada. So maknanya di Malaysia ni ada yang mana keturunannya Arab. Asalnya Arab. Ada. Bila asalnya Arab, dia jagalah keturunan dia. Tapi adakah semuanya layak? Adakah semuanya itu mereka dipanggil Ahlul Bait? Tidak, tak semestinya. Nak kena tengoklah kabilahnya itu betul ke kembali kepada Ahlul Bait. Macam baru ni dekat Yaman dia buat kajian. Dia buat satu, ada satu institusi kat sana yang buat kajian yang akhirnya menafikan kabilah itu adalah daripada Ahlul Bait. Walaupun pada awalnya mereka mengaku mereka ada Ahlul Bait, tetapi organisasi ini nafikan berdasarkan kajian yang dia dibuat. Ada orang mendakwa ni banyak. Dia kata dia keluarga Nabi, dia keluarga Nabi, tapi tak, bukan. Dia tak ada kaitan pun dengan keluarga Nabi SAW. Sebab tu biasanya keluarga Nabi SAW dia akan ada sertifikat khas. Kalau di kat Mekah, kawan-kawan saya kat Mekah, dia beritahu golongan syarif dia ada sijil, dia ada sertifikat khas yang bawa dia tu ada Ahlul Bait. Tapi bukan dia tunjuk menunjuk-nunjuk, tidak. Sebab dia kata, ada kawan saya cerita baru ni, dia kata ada sahabat-sahabat dia dekat Mekah, walaupun dia tu Ahlul Bait, dia tak nak mengaku pun depan orang yang dia tu Ahlul Bait. Cuma dia kena ada sijil tersebut atau sertifikat itu untuk tujuan data di Arab Saudi. Ada khususnya lah mengatakan. So Arab Saudi dia ada lah data dia. Ada. Tapi kita kat Malaysia tak ada. Setakat yang saya tahu tidak ada lagi apa ni yang institusi jawatan agama yang yang apa ni mengumpul data tersebut negeri masing-masing. Allahuakbar. Mungkin melihat tidak ada keperluan. Ada. Tapi mutakhir ni ramai sangat yang mengaku keturunan Nabi mengaku Ahlul Bait, katakan rasa mungkin ada dah keperluan, perlu kena ada satu satu badan atau bahagian yang yang menguruskan data tersebut. Tuan-tuan macam Allah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi setakat itu saja kita akhir dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, syarat la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.